After we start this whole entire thing. Kenapa di restart? Because the instructions made me confused, so I have to restart this whole entire thing. Okay. Berantakan banget sih rambutnya, Shay. No. Selamat hari Minggu, teman-teman. Hari ini aku mau masak Fuyung Hai untuk makanan kita. Kemarin Baby Lucky sakit, teman-teman. Jadi aku gak bikin video untuk hari Sabtu. Sekarang hari Minggu, aku mau bikin Fuyung Hai buat mereka makan. Dan paling main-main di dalam rumah aja ya. Ikutin terus ya video aku hari ini, oke? Sekarang aku mau kasih lihat cara aku bikin Fuyung Hai yang gampang banget. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya, teman-teman. Dagingnya aku pakai ada udang. Ini aku beli yang udah dikupas dan frozen. Sebenarnya biasanya pakai udangnya yang mentah ya, belum mateng ya. Tapi aku di rumah punyanya stoknya ini, udangnya udah mateng. Tapi nggak apa-apa. Karena dia kecil, jadi nggak aku cincang ya, teman-teman. Ini aku pakai daging ayam cincang, 1/2 kilo. Udangnya juga 1/2 kilo. Ini kol yang udah aku iris. Aku pakai telur 3 butir soalnya telurnya agak kecil. Dan bumbu apa? Dan tepungnya aku pakai tepung Fuyung Hai, teman-teman, yang sudah siap saji. Oke? Caranya kita campurkan semua dagingnya. Ini udang sama daging ayam cincang ya. Terus kita masukkan telurnya, teman-teman. Kita aduk dulu ya, sebentar ya. Aku cuci tangan dulu. Oke. Kemudian kita masukin tepungnya. Aku pakai 2 saset, 2 bungkus tepungnya. Ini tepungnya aku beli di Indonesia, teman-teman. Di sini nggak ada yang jual. Sebenarnya bisa sih bikin tepung sendiri, tinggal dicampur gitu ya. Tepung terigu sama tepung beras atau tepung sagu. Cuman aku agak males ya. Jadi pakai yang langsung jadi aja biar nggak ribet. Set, selesai. Oke, sekarang kita aduk yang rata. Ya, nanti ya, skuternya harus dibuka dulu, soalnya udah dilipet sama mami. Iya, nanti ya, tunggu ya. Oke, ini udah kecampur ya, teman-teman. Sekarang kita masukin kolnya. Kita aduk lagi.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah kecampur rata ya. Nanti tinggal kita goreng. Oke? Sekarang aku mau bikin sausnya ya, teman-teman. Ini aku pakai saus tomat. Dikira-kira aja ya takarannya, teman-teman. Nah, saus tomat. Aku mau pakai air sedikit. Oke. Kita masukin garam. 1 sendok teh dulu. Gula 2 sendok teh. Sama pakai penyedap, teman-teman. Aku pakai kaldu jamur ya. 1 sendok teh. Ini kita aduk rata. Nanti kita masak sampai dia mendidih ya, teman-teman. Kalau sudah mendidih, kita masukin kacang polong. Aku pakai kacang polong yang kaleng. Sama biar dia agak kental, nanti aku pakai air sagu atau tepung beras juga boleh. Oke? Ini kita masak sampai dia mendidih dulu. Nah, ini aku lagi masak sausnya ya, teman-teman. Di sini aku mau tambahin wortel sedikit, teman-teman, biar ada sayurnya gitu ya buat anak-anak. Tadi sih udah ada sayurnya ya, di dalamnya ada kol, tapi aku mau tambahin wortel lagi. Oke. Aku mau cobain dulu. Bumbunya udah pas apa belum ya? Rasanya udah oke. Kita ini tinggal tunggu wortelnya matang aja, teman-teman. Jadi aku mau tambahin air sedikit lagi. Di bawah ada yang lagi mau ikutan masak, teman-teman. Nih. Tuh, kelihatan nggak? Ngapain sih mau ikut-ikut ya? Nggak bisa, Leyan. Aku takut gosong, teman-teman. Jadi aku sambil diaduk terus. Mami, aku makan. Nah, ini sausnya sudah mendidih ya, teman-teman. Sekarang aku mau masukin kacang polongnya. Kacang polongnya ini udah matang, teman-teman. Jadi aku masukinnya terakhir. Kalau dari awal kita masukin, takutnya dia hancur. Oke, kita masak sebentar. Sampai dia mendidih lagi ya. Kalau yang belum tahu kenapa aku taruh sendok kayu di atasnya, ini biar dia nggak overflow, teman-teman. Kadang kan kalau kita rebus something, dia kan kayak ada busa-busanya keluar. Kalau kepenuhan, dia bisa keluar dari pancinya ya. Kalau kalian taruh sendok kayu di atasnya, dia nggak akan keluar dari pancinya, teman-teman. Oke, ini udah matang, teman-teman. Jadi aku mau masukin tepung sagu ya. Udah aku cairin pakai air biar dia agak mengental sedikit. Oke, kita aduk.
Oke, kita masukin, matiin apinya. Ini sudah matang ya teman-teman, teksturnya seperti ini tuh. Oke. Sekarang kita goreng fuyung hainya ya teman-teman. Oke. Minyaknya tadi udah aku panasin. Kita gorengnya itu minyaknya harus banyak seperti ini teman-teman. Nah ini aku tipis-tipisin biar dalamnya juga ikutan matang. Kita goreng sampai dia kuning kecoklatan ya teman-teman. Say hi. Luki lagi temenin mami masak, Auntie Uncle. Say hi. Luki kemarin sakit, Auntie Uncle. Dia demam teman-teman. Tapi hari ini udah sembuh. Sakitnya cuma satu hari aja. Say bye bye Auntie Uncle. Ikutin terus ya. Bye bye Auntie Uncle. Pinter. Nah, ini sudah matang nih teman-teman, tinggal kita angkat ya. Kita tirisin minyaknya sedikit. Oke. Taruh di piring. Piringnya udah aku lapisin tisu dapur teman-teman. Oke. Sekarang tinggal kita sajin ya ke anak-anak. Fuyung hainya udah matang nih teman-teman. Aku mau taruh sausnya di atasnya. Oke. Okay. Ini fuyung hai aku. Selamat mencoba teman-teman. Ini makanan anak-anak teman-teman. Fuyung hainya udah aku potong-potong. Oke, okay? Sekarang kita kasih mereka ya. Selamat makan, Luna. Oke. Selamat makan, Leon. Enjoy the food. Oke. Sekarang kita mau makan siang, teman-teman. Anak-anak udah mulai duluan. Oke. Ini fuyung hai aku. Aku pakai nasi putih. Biar pedes, pakai sambal. Baby Luki lagi tidur teman-teman. Seperti biasa nih, aku lihat dia dari kamera tuh. Dia lagi tidur. Oke? Okay? Selamat makan teman-teman. Enak gak fuyung hainya? Mantul. Main suka nggak fuyung hai? Suka kan? Wangi banget teman-teman. Kalau kalian tuh masak ya, ini kan kolnya berarti kegoreng ya, wangi banget. Apalagi tambah dagingnya, ada udang sama ayam. Kalau mau lebih mewah lagi, kalian bisa pakai kepiting teman-teman. Itu lebih enak lagi.
anaknya keterlaluan. Kalian cobain ya, masak fuyung pai. Kalau dulu di Jakarta aku makan fuyung pai, pesen sekalian sama mie goreng teman-teman. Makannya juga pakai nasi. Di restoran Chinese food gitu pesennya. Makan ya teman-teman. Open sama-sama. Oh, Leon udah. Ayo, ready? Satu, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Last bite nih teman-teman. Last bite. Muat gak? Kayaknya gak muat nih, gede. Bajunya abis nih teman-teman. Enak banget. Gak abis nih. Nah, aku udah habis teman-teman. Kalian harus coba ya teman-teman resepnya. Ini enak banget, enak dan gampang. Aku akan dua scoop. Udah. Hmm. Sebenarnya Leon makannya cepat teman-teman karena dia sambil nonton jadinya lama. Tapi nggak apa-apa ya, soalnya weekend. Ntar kalau weekday dia nggak bisa sambil nonton, harus makan. Makan. Video makannya sampai di sini dulu teman-teman. Nanti lihat kegiatan aku hari ini ya. Bye. Nanti kita mau ngapain aku video lagi. Bye-bye. Karena videonya kepanjangan, jadi aku potong dan buat part 2-nya ya, teman-teman.